Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini sekarang posisinya wis siang deh, udah mau jam 11. Dan ini kita baru aja kedatangan paket. Ini ada paket dari Jack Vision. Kita nggak tahu ini paket tiba-tiba datang, nggak ada kabar angin atau apa. Tapi kita sempat pernah ada dengar kalau Jack Vision dia mau rilis Massima Reform Medium. Nah, tapi kita nggak tahu isinya apa karena kita nggak dikabari. Tahu-tahu paket datang teman-teman, dan ini udah ada di tangan. Pengirimnya jelas Jack Vision, lumayan berat. Sepertinya kalau menurut feeling sih itu yang produk terbaru dari Jack Vision. Cuman nggak tahu. Kita langsung cek aja, coba kita buka paketnya. Kira-kira apa isi dari paket besar ini teman-teman? Oke, langsung kita buka aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepertinya benar, ini ada hitam merah. Coba kita buka teman-teman. Dan ternyata ada beberapa, gak cuma satu. Oke teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Dan banyak banget. Nah, ini ternyata benar teman-teman. Ini adalah produk terbaru dari Jack Light by Jack Vision Massima Reform. Kalau untuk secara kemasan, ini masih sama seperti yang 26 lip yang lalu, yang sebelumnya tahun lalu rilis. Tapi sepertinya ini lebih besar. Coba kita cek. Oh, ternyata ada keterangannya. Coba. Oh, ternyata ini kita ada 4 jenis. Mantap sekali. Di sini ada seri BC 612, SP 410, BC 410, SP 612. Coba kita pasti ini guys. Jadi sepertinya ini kita belum buka paketnya teman-teman. Di sini ada seri SP 410, SP 612. Ada kemungkinan ini adalah seri spinning 4 sampai 10 lip, dan ini ada seri spinning 6 sampai 12 lip, dan yang ini BC-nya teman-teman 410 lip dan 612 lip. Langsung aja kita buka. Ini nggak nyangka kita dapat kirimannya langsung 4 4 4-nya kon jajal iki. Kalah juru. Juru aja pakai 3 pedang, kita pakai 4 teman-teman. Oke, langsung kita buka. Saya penasaran dengan yang ini dulu. BC 410. Kita buka satu-satu. Nanti kita buka semuanya teman-teman. Beneran. Ini Massima. Untuk desainnya masih sama teman-teman seperti kemarin, sama seperti yang 26 lip. Kita keluarkan semuanya. Spinningnya kita buka yang 612. Kalau buka sama-sama BC sepertinya modelnya juga sama teman-teman, paling cuma beda di LBS-nya ya. 410 sama 612. Jadi kita buka satunya lagi yang spinning biar nggak terlalu penuh tempatnya. Ini dia untuk seri spinningnya. Mantap ini. Termasuknya ringan kalau untuk jurang sebesar ini ternyata teman-teman. Ini masih sama desainnya. Handle Eva, ringset kayu, ada tulisan Jack Light di sini. Warna hitam merah, dan ini ada tulisan Made in Indonesia juga. Mantap. Produk lokal memang makin hari makin bagus teman-teman, apalagi kalau dari Jack Vision. Guys, enggak usah diraguin lagi. Ganteng banget. Sama seperti Massima 26 lip tahun lalu desainnya, cuman di sini ada sedikit perbedaan kalau saya perhatikan teman-teman, itu ada di blanknya. Teman-teman coba bisa lihat ke sini. Nah, ini dia. Blanknya ada serat-serat karbonnya kelihatan di sini, ukiran ini apa jenenge, garit-garitnya. Beda dengan Massima Reform yang 26 lip tahun lalu, dia blanknya polos. Kali ini yang kelas medium ada motifnya. Coba kita keluarkan semua dulu, nggak abdel kalau kita dikirimi 4 seri yang berbeda nggak dikeluarin semua. Jadi kita pajang dulu teman-teman. Nggak tahu-tahu sing rapi sih. Sabar, sabar, sabar. Oke teman-teman, di sini kita udah keluarin semuanya. Totalnya ada 4 buah joran Massima Reform Medium. Dan ternyata Massima Reform Medium ini dia ngeluarin 2 jenis tipe joran. Yang pertama ada spinning
Dan yang kedua ada BC ataupun bed casting, teman-teman. Dan masing-masing dari tipenya dia ngeluarin dua kelas. Yang pertama adalah spinning kelas 410 LB, yang kedua spinning 612. Begitu juga dengan yang BC, ada kelas 410 lipnya dan 612 lipnya. Nah, di sini udah lengkap ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lebih suka pakai spinning, bisa ambil spinningnya. Yang suka BC, bisa ambil BC-nya, menyesuaikan sama kebutuhan teman-teman di berbagai kondisi spot ataupun kebutuhan mancing lainnya. Bisa ambil spinning ataupun bait casting. Nah, sebenarnya ini secara umum hampir sama seperti tahun lalu yang kelas 26 LB, baik dari desain ataupun aksesorisnya ya teman-teman ya. Cuman ada satu perbedaan yang jelas di sini adalah blanknya. Kalau untuk 26 lip yang lama, dia blanknya polos. Tapi untuk yang kelas medium ini, di bagian blanknya dia udah ada serat-serat karbonnya, kelihatan jelas di sini teman-teman. Teksturnya kayak gini. Mungkin ini adalah salah satu perbedaannya dengan Massima Ribbon yang kelas UL-nya teman-teman. Serat karbon yang medium ini lebih kerasa berserat. Nah, ini kita ulangi lagi aja teman-teman. Dulu tahun lalu kita udah kenalin Massima Ribbon yang UL. Udah ada videonya, nanti buat teman-teman yang mau nyimak bisa cek di video-video yang sebelumnya yang dulu kita ngulas Massima Ribbon. Cuman mungkin buat teman-teman yang baru gabung, mungkin kemarin belum tahu, jadi kita ulangin aja sekilas teman-teman. Nah, di sini Massima Ribbon ini komposisi warnanya pertama kayak gini, hitam merah. Dan untuk handle-nya Eva pada tentunya dengan kualitas yang bagus. Ini keras teman-teman, bukan Eva yang empuk. Terus reel setnya di sini ada bahannya dari kayu, ada tulisan Jack Light di sini. Reel seatnya hitam. Eva lagi modelnya Jabstyle, di sini ada tulisan Jack Light by Jack Vision. Lalu bagian bawahnya Eva lagi dan ada emblem Jack Light di bagian sini teman-teman. Nah, dan untuk selanjutnya teman-teman yang perlu saya tegaskan di sini, untuk semua produk dari Jack Vision yang paling saya suka adalah untuk karakter blanknya teman-teman. Jack Vision nggak pernah dia bangun joran dengan kualitas blank yang standar. Pasti Jack Vision memaksimalkan produk-produk jorannya dengan kualitas blank yang sangat bagus. Nah, di sini Massima Ribbon tahun lalu yang UL kita udah coba 1 tahun dan itu sampai sekarang saya belum pernah dengar ada report patah teman-teman. Padahal untuk pemakaiannya sendiri, teman-teman bisa lihat dari report pemakaiannya, untuk narik toman besar, hambala besar, masher, macem-macem, betot aja, nggak ada masalah sedikit pun. Dan ini kemarin saya sempat dapat pesan dari Jack Vision untuk Massima yang Ribbon Medium ini berbeda dengan yang kelas UL-nya. Kalau kelas UL yang menurut saya sebenarnya udah kuat banget teman-teman, itu katanya, ya nggak katanya sih, tapi kalau joran UL untuk pemakaiannya tetap kita harus memperhatikan balancing tackle, hati-hati saat penggunaan. Intinya handlingnya kalau untuk joran UL memang harus hati-hati teman-teman, joran UL apapun mereknya. Nah, cuman untuk Massima Ribbon yang UL kemarin saya pakai bedot-bedot, saya gunakan penggunaan secara maksimum juga masih oke banget, intinya nggak ada masalah. Nah, dan kali ini dari pihak Jack Vision kemarin sempat bilang, mas untuk yang kelas medium ini mas tinggal pakai sesuka hati, bedot aja, hajar aja, pokoknya siksa aja jurannya. Mereka yakin banget dengan kualitas blanknya. Jadi buat teman-teman yang mau coba, jangan pernah ragu, silahkan coba. Buat teman-teman yang pengen joran medium, mungkin banyak ya teman-teman yang udah punya joran UL, tapi saya yakin masih sedikit buat teman-teman yang memiliki joran medium dan bahkan mungkin bingung. Sering sekali ada yang tanya, mas aku butuh joran medium buat mancing gabus, buat bedot-bedotan, buat main paksa, kira-kira apa ya. Nah, itu masih kemarin-kemarin masih sedikit susah menemukan jawaban yang pas. Tapi kali ini ketika Massima Ribbon ngeluarin kelas medium, saya senang banget. Ada kelas 410, 612, ada BC, ada spinning. Jadi buat teman-teman yang mau buat casting ataupun buat mancing kolaman, butuh joran medium dengan karakteristik ringan, nyaman, tapi powerful, teman-teman bisa ambil joran Massima Ribbon medium ini. Oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman. Yang penting ini alhamdulillah 4 joran sudah sampai di tangan dengan selamat. PR selanjutnya kita mau tes jorannya. Kalau untuk masalah kenyamanan cash, handling, kontrol, macam-macam, mungkin teman-teman udah paham semua untuk karakteristik Massimanya. Sepertinya masih sama teman-teman. Dan PR selanjutnya yang perlu kita buktikan adalah tentang tes powernya. Kalau untuk tes power, sepertinya kalau kita bawa ke sungai ataupun ke alam liar, bakalan susah untuk nemuin lawan yang seimbang teman-teman. Nah, mungkin ada salah satu ide tempat di mana kita bisa nemuin ikan-ikan besar. Mungkin kita akan coba bawa joran ini main ke kolam teman-teman. Mungkin ke wetlake? Boleh. Sepertinya
kita bawa ke Westlake bakalan cocok untuk tes power joran ini. Giat. Habis ini kita telepon Giat sama Bima aja. Mungkin sama siapa nanti ada lagi, mungkin Mas Momo juga. Kita telepon apakah mereka bisa nemenin buat ngetes joran Maxima Recon Medium yang terbaru ini. Kita tes powernya di sana. Kalau masalah castability, control, akurasi macam-macam, Maxima saya yakin joran enak teman-teman karena kita udah pakai sebelumnya. Kali ini kita tes powernya. Oke, kita langsung telepon Ziyad aja teman-teman. Ziyad. Coba kita load speaker. Oke, sepertinya kalau Ziyad ini sangat banget dihubungi. Kita coba telepon Bima. Kita telepon Bima. Halo, assalamualaikum. Salam. Lagi ngopo? Lagi nyata ini nama Adi. Aku ini telepon Ziyad tapi rada diangkat. Nek wong kae jam jam ini wis ngerti dhewe to Mas ngopo. Edan, wis biasa lah. Wis abaikan bae. Aku entuk tak pesen karo kowe bae tok sampe kene Ziyad juga. Iya, oke lah apa. Iki ono apa? Masih maribon sik medium akhirnya wis teko kowe iki sempet tekon to. Iya akhirnya teko iki mlebu. Oh. Terus rencanane sesuk arep tak tes ning Weslek. Oh, boleh. Kowe ro Ziyad iso ngancani. Ono usah ngancani siap. Oke, ya wis kok tak sampeke ning Ziyad wae. Sesuk lah, sesuk iki. Iki tak langsung booking Weslek dinggo sesuk. Yo, karo Mas Mumu piye yo? Berarti wong papat yo. Oke teman-teman, kita udah telepon Bima sama Ziyad, walaupun Ziyad rati angkat. Kita mau bawa joran ini, kita mau tes powernya ke Westlake. Sampai ketemu besok di Westlake teman-teman. Halo guys. Halo. Mantap. Seperti biasa, ini kudune mangkat jam 1. Enteni Ziyad. Ziyad ro Bima, setengah loro. Setengah jam burung toko-toko telat. Oke, ini cuacanya mendadak gelap teman-teman. Tadi terang ya Mas Umu ya? Tapi panas. Ya panas banget, tapi tiba-tiba sekarang udah gelap. Tapi nggak apa-apa, kita udah terlanjur booking dan kita tetap berangkat teman-teman. Tetap burung toko? Sangar ya. Ini udah jam segini, Ziyad masih belum datang sama Bima. Menunggu Bima, nunggu Ziyad lama. Malah udan. Melebusik Mas Umu. Ayo. Malah terus banget udane ini lagi teko ya. Wow. Halo, parkirin ini. Yo, parkir. Kan mundur. Lebokke kono ya, samping kono ya. Yo. Kamu udah nyoblos belum? Wis telat iki, wis telat cepet ge wis. Wah, payah. Ora Mas Momo, santai Mas Momo. Kok menawa? Apa wis lo? Ini kemarin cancel, harusnya mancing kemarin. Diratangi. Yo sorry. Saiki mangkat. Dimas saiki. Kang sen jam. Wah, bar dhuwur. Oh. Akhirnya jam setengah jam loro kurang 20. Nah, saiki Mas. Ora udah aku. Booking ini. Lain victim. Wah, ya iki Mas Momo, kita korban ya. Ayo victim. Yes, kita berangkat padahal mburi slow ya iso-isone uyu-uyu aneh gitu. Wes kita berangkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan, semoga nanti sampai spot wis terang. Amin. Ya, ya. Untung si Doni terang ya. Ya terang ya. Nyari sasi go manting ya. Ya manting ya gini gitu ya. Ya. Buat satu. Hari ini kita bawa ini ya, asisten kita. Iya, ini. Ini profesi, jadi profesi. Tak wangi tuh. Tapi buat. Ya, wangi gitu tahu. Ayo itu lah. Atau jujur tiba. Kita sampai ya. Oh, boleh, boleh.
Pala ni, pala ni. Zoom. Tak zoom crash. Pas ketemu nang kene ta. Sehat Om Wahyu. Alhamdulillah. Baru mau pulang? Enggak. Ini galau tapi maunya mancing. Jadi saya tuh galau. Siap. Ya, Om. Nah, oke teman-teman. Ini kita udah sampai West Lake-nya, posisi jam 2:30. Kita langsung aja ke sana. Lokasinya ngerti? A9. Enggak tahu itu gubuk apa korsi. Kita eh korsi. Sebenarnya kita udah booking kemarin, teman-teman. Jadi, begitu paketan kita terima, kita langsung booking buat di West Lake. Nah, tapi dia tira tangi. Kita janjian jam 1 siang, dia tangi hampir jam 4 sore. Akhirnya kita cancel, kita ambil hari ini. Dan tempatnya ya jadi ini seadanya, kita nggak dapat tempat yang kita inginkan. Permisi ya Pak? Iya, Pak. Itu semua gara-gara Zizat. Nah, kayak lo, gara-gara kayak lo. Dan sore ini kita berangkat mancing lagi, tapi nyaris gagal mancing lagi gara-gara hujan. Udah di sana ini, oh iya, kan ano. Ini gue dijak, jebulnya boncos ya, Andre. Ya, itu dinaikin oleh boncos lo tadi. Ke boncosanmu yang kemarin-kemarin ditabung untuk strike hari ini. Oke, ngetes joran baru ya, cok, lihat. Nah, kali ini kita nyobanya langsung ke West Lake, ke kolam, teman-teman. Karena Massima yang medium ini, memang dia power ya, sing beda banget. Yang perlu kita coba adalah powernya. Kalau untuk masalah cash dan lain-lain, saya yakin joran ini joran enak. Terbukti seperti yang sebelumnya, Massima UL-nya enak banget untuk cash stability, kontrol dan lain-lain, oke. Dan katanya dari pihak Jack Vision sendiri, yang Massima Reborn Medium ini, dia powernya gede banget. Jadi ketika kita pakai UL, kita harus ada banyak pertimbangan untuk fight UL apapun ya. Tapi kalau nanti ketika kita pakai kelas yang medium ini, betot aja. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi. Kalau nggak penting kan tarik aja, tarik aja. Anggap bukti ya. Nah, nanti langsung kita coba aja makannya teman-teman. Powernya segede apa sih Massima medium ini? Ada kelas 10 lip kita bawa sama 12 lip ya, Tio. BC sama spinning. Oh, yang aku spinning ya. Oke. Sip. Kudunya di ning kene. Harusnya kemarin di sini gara-gara lihat cancel kita nggak jadi tempat di sini. Oh, jadinya ning kursi. Iyalah. Oh, A9. Ship. Gurame, gurame. Oke, wes teman-teman, langsung kita siap-siap aja ini ya, tesnya long star. Siap-siap. Kita buka untuk spinningnya dulu, teman-teman. Buka kan. Ya, kebetulan belum nonton produknya, teman-teman. Spinningnya belum kita buka. Isi cycle. Bandrolnya juga belum. Masih kinyis-kinyis. Oke, langsung kita buka aja, teman-teman. Cycle-nya. Nyo, buka nyo. Kita buka angin dulu ya. Nggih tok no. Iki ya di syuting. Ben ono bukti nih. Wo dibuka segele kon tuku bayar ya. Iki weh merusak segel berarti membeli. Iki sakjane yo iki. Yo terus iki. Sing angkat iki kowe lho. Rekeningku tak WA. Wes. Saksi ono rekaman yo. Oke, kita langsung buka yang ini. Segelnya. Kita buka teman-teman. Bismillah. Apa ini? Ini emasnya. Isi belak sing ono nguing-nguinge. Kabeh yo. Pesane matching banget. Pak, rilis apa kuwi? Oh, sorry asli. Kita langsung pasang kan, kuwi. Ganteng banget. Teman-teman, kita langsung nyusul aja. Apa kuwi? Langsung ngangkut. Pedas. Disikati, Pak, yo. Kita gaskan itu dia terus mulai mancing juga kemana kak tuh Bin? Oke kita langsung bar sini bro lagi tekoy
angin ya. Tapi besar besar kalah disik guys. Will Westlake by Massima Reborn. Mantap. Mantap guys. Hati-hati, rasa banter-banter. Mas. Wuh, keneng. Masih mah. Ini overrelease yang medium. Oh, 10 lip yang tipe IR. Tirayat rolas lip ya? 12 lip. Mantap. Masih mari pon. Iya. Telak lagi guyu teh. Telak lagi guyu teh. Ini baru yang 10 ini, Pak. Bawal pertama sore ini aku strike paling carry, Pak. Massima Reborn 10 lip medium. Mantap. Langsung sabar ya. Kamu ngerekam dulu. Sabar madang sih engko. Nah, ini kita pakai 3 seri berbeda, teman-teman. Massima 10 lip BC. Yang ini Massima Reborn 12 lip spinning. Yang itu yang lama Massima UL 26 lip. Betot aja. Ikan sore ini, video itu pakai 12 lip, bandingannya bisa dilihat sendiri tadi. Mantep guys, sama ini. Melukes. Mau gimana? Baru arpilis. Baru arpilis. Ikan kecil. Kayak gini, Bay. Oke, teman-teman, ini kita mau makan dulu. Nanti habis makan kita lanjut lagi pertandingannya. Mau masalahnya. Bariki Mas Mumu melu mancing. Insyaallah. Oke. Okay. Hei, in kameramen iki kedanan kae. Oke. Okay. Oh, makan sing akeh dadi kameramen iki kudu kuat. Siap. Oke, okay, monggo kita sarapan dulu, teman-teman. Nah, semangat ning kono. Gara-gara Bima. Mantap. Drag gak keluar. Tak mateni wae. Sengaja tak mateni yo. Kita coba
main jempol, nggak usah keluarkan drape, pedot aja. Tetep metu, tetep metu. Gede ini, gede ya naik ini gede ya. Drape nggak keluar, nggak mati ini. Nggak mati ini. Bawa besar lagi. Pakai Massima Reborn 10 lip. Ini tadi kita coba kencangkan dragnya. Walaupun ya tetap metu sih ikan segini, teman-teman. Nah, untuk trip kali ini kita memang ngetesnya di kolam karena kita mau lihat seberapa power dari Massima Reborn yang medium ini. Kayak abut banget ini. Kita rilis dulu aja. Ini rilis deh. Sorry ya, Tung. Salah mistari. Gitu iwak itu alih. Nah, ini dia Massima Reborn 10 lip. Untuk yang Massima Reborn kelas medium ini, memang kita yang pengen tes adalah powernya, teman-teman. Power saat handling ikan, teman-teman bisa lihat powernya seberapa. Ini tadi saya sudah berusaha untuk set mati dragnya dan tetap aja joran ini tangguh banget, teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang selama ini bingung, mas aku pengen mancing di bedot-bedotan untuk gabus, toman udah banyak reportnya dari teman-teman Jackson di Bandung. Massima Reborn ini report tomannya udah banyak banget. Nah, kalau untuk kita di Jogja, mungkin teman-teman Jogja yang butuh joran, mungkin salah satunya kalau sempat di Jogja adalah buat gabus, mungkin ini menjadi salah satu opsi terbaik, teman-teman. Kadang sering banyak tanya, mas joran sing enak gue gabus opo kelas-kelas medium. Nah, mungkin teman-teman cukup pakai ini aja 10 lip atau 12 lip. Saya pikir ini udah mumpuni banget, teman-teman. Bedot aja buat ngentul oke, buat main paksa juga oke, teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka main kolam ataupun galatama, tinggal ambil yang seri spinning. Ini powernya gede banget, dijamin teman-teman gak akan kecewa sama joran ini. Massima Reborn 10 lip 12 lip. Mantap. Kena. Mantap. Mantap, langsung bertapa aja, teman-teman. Ini jempol tak tekan terus. Sengaja kita mau lihat power jorannya sekuat apa sih untuk handling ikannya, untuk kontrol ikannya. Biasanya beda blank berkualitas sama enggak itu kalau misalkan blanknya cuma asal-asalan, susah buat nyetir ikan, teman-teman. Tapi begitu kita dapat blank kayak bagus kayak gini, kita bisa ngatur ikan mau dibawa kemana. Makanya ada harga, ada rupa itu beneran, teman-teman. Nah, cuma berapa detik dan kita paksa minggir. Kalau kita cari ikan sebesar ini di sungai, apalagi di Jogja, kayaknya bakalan susah, teman-teman. Makanya ini kita di kolam, kita mau tes powernya. Besok next kita bikinkan lagi videonya untuk tes cast, akurasi, sama retrieve, sama bener-bener kita buat main di alam liar. Besok kita tes, teman-teman. Tapi saya penasaran banget joran ini nantinya akan kita pakai buat ngentul, teman-teman. Mantap. Saya yakin ini buat ngentul heavy cover naik wis. Apalagi yang 12 lip ini, yang saya pakai 10 lip saya udah puas banget. Besok tinggal pakai yang 12 lip. Gue ngentul ya. Josh. Wah, mantap. Josh, Massima Reborn 10 lip medium. Mantap. Mocel guys, mocel guys. Coba sing lagi kemeruyuk ya. Nah, ini untuk akurasinya jelas enak banget, teman-teman.
Oke, gede. Oke. Tot. Nih coba ya, kalau drag biasa biarkan hidup kayak gini teman-teman. Nih nggak pakai jempol, dragnya harus kenceng. Kayak gini teman-teman. Sekarang dodok weh, dur wit. Nih kalau dragnya nggak dipencet kayak gini teman-teman. Coba kalau kita matikan dragnya ya. Set. Yo, minggir. Kita coba curan ini buat betot. Kita betot. P ini sopo kuwi tulung. Coba kita betot, kita pakai jempol. Kita pompa, teman-teman. Kita mau lihat powernya. Ini benar-benar kita matiin pakai jempol. Ya. Wah, langsung dangak tuh teman-teman. Alhamdulillah. Guys, ini padahal yang baru kita pakai adalah yang kelas medium 10 lb 410, belum yang 12. Yang 12 itu lebih mantap lagi tenaganya, Bim ya. Nih segini. Ikan segini setir aja. Pakai Maxima ribbon medium. Apa ya? Setir aja. Coba tak naikin. Nah ini dia teman-teman, segini. Kita mau foto udah susah, itu lip gripnya kekecilan, jatuh-jatuh terus. Nih ikan segini kita tadi sempat drag mati dan masih bisa kita setir teman-teman. Kalau nggak di drag mati, teman-teman tadi udah lihat drag kenceng nggak pakai jempol, maksudnya dia masih lari terus. Tapi begitu kita pakai jempol drag mati, masih bisa kita setir pakai Maxima medium 10 lip Maxima ribbon teman-teman. Josh. Lihat strike neh. Iya. Minggir. Guys, teman-teman ini posisinya udah jam 6 kurang 4. Udah mau gelap bentar lagi dan ini Yat dapat lagi besar. Yat ora nek gelem nulungi kowe iki Yat. Gede nek kowe. Diwangi Bim. Bim. Iya, wis strike iki wak piro? Bu. Pakai tengahan iki guys, pokok men nek anggo iki are nglawani wak gede cilik wah betot wae. Ora krasa wis entuk iwak pira iki tenan. Ngerti-ngerti nggo ning omah semaput to. Tak ngene sesuk awan. Oh, gede banget. Ini enggak rugi kita cancel satu kali, dua kali dan berangkat hujan-hujan. Oke. Dan alhamdulillah gede. Mantap, guys. Wes sepertinya untuk trip kali ini cukup sampai di sini. Kita closingan aja ya, Yat ya. Kita semua di sini pakai produknya dari Jack Light, by Jack Vision, Maxima Ribbon yang dipakai Yat ini 12 lip spinning dan saya tadi pakai yang 10 lip BC-nya teman-teman. Wes ya udah, sepertinya untuk trip kali ini cukup sampai di sini aja teman-teman. Alhamdulillah kita beneran mau ngetes power dari Maxima Ribbon medium ini dan bener-bener tidak mengecewakan. Powerful banget ya Bim. Memang ya jajal ya. Mantap. Wes Mas mau motok sik rung jajal. Ket mau sibuk dia. Wes, alhamdulillah makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Ya sehat selalu buat teman-teman di rumah. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih. Kiki telur-telurnya pelunga-pelungu sumpah iki. Iyi. Lagi fokus lho, Mas. Terlalu. Ini sapa kae? Nih, kan delok ngene. Iyi. Itu apa lo iran aku.